Assalamualaikum and what is up guys, apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk Siri K Remote Solos di FIFA 22. Dan untuk meneruskan pertarungan dan juga perjalanan kita dalam Bundesliga bersama dengan Solos, hari ini kita akan bertemu dengan pasukan Wolfsburg. Jadi seperti biasa bila kita main Solos K Remote ni, turun padang untuk pasukan Dortmund, benda yang paling merisaukan kita adalah bila kita jumpa lawan pula power. Manager kita buat hal. Line up kita masih berapu sangat-sangat berapu. Jadi seperti yang anda lihat di sini, goalkeeper kita adalah goalkeeper simpanan yang ketiga. Podence main sebagai CDM, Hummels main striker. Aduh, Emre Can main left back. Bukan Podence, Dahoud main CDM. Itu dia antara daripada Hummels. Open ni. Allah Akbar, tak dapat. Hampir-hampir berjaya Solos untuk melakukan percubaan yang mungkin akan mendatangkan bahaya kepada gawang pasukan lawan. Dan kini Solos jauh meninggalkan posisinya. Solos mencuba daripada luar. Oh, jauhnya dia try. Podence cuba mencari hantaran kepada Solos. Rusi Leon memang gila-gila dia marking Solos ni. Baku buat hal. Baku. Jaringan gol daripada Baku. Kini pasukan Wolfsburg mendahului dengan 1-0 di BVB Stadium. Kita perhatikan jaringan daripada Baku. Aman Solos. Lagi sekali. Allah, Castile ni. Solos berjaya. Hantar bola pergi mana tu Solos. Bagi kat Hummels. Lucas Moura. Gol. Peluang terbuka untuk Lucas Moura menyamakan kedudukan. Rembatan kaki kanan daripada penghujung luar kotak penalti. So corner kick kita tunggu kat luar. Mengharapkan ada bola muntah. Apa benda bola macam tu kau bagi. Alah, busuk betul bola dia bagi. Hummels. Come on Hummels, tak payah tunggu lama. Gol. Keeper ni. Gila-gila lah keeper ni. Wow. Dia boleh save . Come on . Oi. Tak ada foul ke? Serius lah ref. Allah. Macam ni lah ref. Ref ni memang nak kena ref ni. Come on Solos. Alah, memang susah nak masuk jugalah kalau try macam tu tadi sebenarnya. Alah, Marco Reus. Cubaan demi cubaan dilakukan oleh pasukan Dortmund, tetapi Castile masih lagi gagah utuh mempertahankan gawangnya. Podence, come on Podence. Gol pun. 1-2 yang cukup kemas daripada Solos dan juga Podence. Try punya try. Last macam ni juga yang masuk. Satu sama. Boleh ni. Kita boleh comeback ni. Keeper. Try macam tu pun boleh kalah . Daripada luar kot tu. Macam mana tu? Bagilah Burki main. Tak habis-habis pakai keeper ni. Burki bukan injet pun. Dia buat apa tu? Keeper ni buat apa ni? Gila-gila weh, dia punya attacking ni. 3-1. Oh my goodness. How? Tewas 3-1 kepada Wolfsburg di dekat sini di dunia.
Kedudukan kita dalam Liga. Lama ai 10 poin dekat belakang. Jauh gila Bayern Munich nak kejar ni. 30 perlawanan dah. Tak tahulah sempat ke tak. Tapi apa-apa pun kita fokus dulu kepada semi-final. Bertemu dengan pasukan Borussia Mönchengladbach untuk DFB Pokal. Kecewa, memang kecewa. Setakat ini kita sepatutnya kita boleh dapat lebih baik lagi kedudukan dalam Liga. Memang betul kita nombor 2, tetapi kita ketinggalan 10 mata di belakang Bayern Munich. Walau bagaimanapun, walaupun kita kecewa, nak tak nak kita kena fokus. Kita kena alihkan tumpuan kita kembali untuk beraksi dalam semifinal ini. Baru nak bagi Burki main. Dah kena baru nak bagi Burki main. Manager ni memang geram tu aku. So ini dia kesebelasan utama pasukan Borussia Dortmund untuk aksi semifinal ini. Kobel berada dalam bangku simpanan. Hits tu langsung tak ada. Tapi walau bagaimanapun, Wolf pula kali ini yang attacking. Ya Allah, aku masih. I cannot. Okay, Matt Hummels. Solos kini melakukan larian. Solos jaringan pertama. Akhirnya. Untuk episod ini, ada kegembiraan untuk kita rasai. Nasib baik berjaya menjaringkan gol. Ini dia rembatan kaki kiri daripada Solo setelah gerakan yang cukup menarik. Hantaran-hantaran pendek daripada barisan serangan pasukan Borussia Dortmund. Minta balik. Kita minta mak kali ni. Come on Solo. Gol lagi. Solo mengamuk. Hey. Jaringan gol yang kedua di separuh masa yang pertama. Ini betul-betul mengamuk ni. Kita kena bagi performance yang gila-gila untuk memastikan rakan pasukan kita kekal motivated walaupun peluang untuk kita menjulang Bundesliga semakin pudar, tetapi kita masih ada cup competition. Lagi satu, kita kena make sure team kita leading sejauh mungkin, sebab dalam perlawanan ni mungkin Solos akan kita minta keluarkan awal. Kalau tengok stamina dia tu kurang daripada setengah dan kita baru 17 minit dalam perlawanan ini. So agak bahaya lah sebenarnya. Oh, Burki. Macam itulah keeper. Alamak, jangan buat hal. Menakutkan sungguh. Tu dia. Sekali lagi Solos. Gol lah ni. Alamak, geram pula aku. Bagilah Solos tu. Nama siri ni bukan siri Keremot Podens kan. Ini siri Keremot Solos. Abang datang. Dia tackle. Garang tu. Hai, Denis Zakaria ni nak kena. Denis Zakaria ni. Solos dah kepenatan dah. Boleh nampak dah dia punya larian tu dah. Dah macam berat dah dia punya larian tu. Padahal member pace tinggi gila. Come on Solos. Allah Akbar. Sekali lagi. Baik. Itu nice. Kad kuning dilayangkan kepada Denis Zakaria untuk kekasaran ke atas Solos sebentar tadi. Tapi nampaknya Dahoud mahukan kad merah. Saya pun kalau boleh nak kad merah tu, bola langsung tak ada dah tu. Kad merah lah tu. Come on lah, tak offside tu bunyi. Jangan hamparkan beta. Lambat tu. Tapi gol juga. Itu dia, Witsel menjadikan gol untuk pasukan Borussia Dortmund. Mengukuhkan lagi kedudukan mereka di bahagian hadapan. Mengukuhkan lagi kedudukan mereka di hadapan. 3-0 setakat ni. Come on Hummels. Baik. Offside pula. Kalau hat-trick ni saya request sub lah. Solos ni dia tak boleh main dah ni. Gila-gila tak boleh main. Solos. Come on Solos. Alah. Denis Zakaria ni nak kena ni. Direct red terus. Tak ada kuning dah. Direct red card untuk Denis Zakaria. Apa masalah korang ni? Come on. Bagi sini. Gol. Yes. Cantik
Dia deny lagi kita punya goal scoring chance eh. Hat-trick untuk Solos. Kita boleh tidur dengan tenang. Alah. Oh, tak banyak fikir. Rembat terus. Tak ada punya fikir, babe. Rembat terus. Tamat perlawanan ini untuk Solos. Jadi kita serahkan segala-galanya kepada rakan pasukan kita yang lain. Tiga jaringan untuk Solos cukuplah hat-trick eh. Jadi keputusan perlawanan kekal 4-0. Ha, ini bermakna kita berjaya melayakkan diri ke pusingan final DFB Pokal bersama dengan pasukan Dortmund. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Jika ke penghujung episod kali ini, pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng sekiranya anda suka kita punya konten ini. Dan juga kalau korang nak tahu adakah kita akan berjaya menang DFB Pokal, pastikan anda stay tune untuk episod yang akan datang. Saya Hazwan Jupri. Assalamualaikum.